nyanyi in 1, 2, 3. Tak ada satu tantangan yang baru, yang terasa berat dan kau tak mampu. Desak kamu takut untuk menghadapi. Tarik apa? Tarik nafasmu dan mulai yakini. Here we go like this, yo. Apapun yang akan terjadi, yang terjadi harus dilalui. Jangan ragu melangkah, bersama kita bisa menjadi yang terhebat dari semua yang baik. Jangan ragu melangkah, bersama kita bisa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Hai hai. Kembali lagi ketemu di Let's Play with Nyam Nyam. Wah, hari ini keren banget untuk kita, yaitu Tele tadi. Lu, aku jadi Luigi. Luigi. Ya pokoknya di sini aku bukan cuma kostum aja yang penuh warna, tapi kita heboh banget, acaranya seru banget. Benar. Ya kan, colorful banget dan pokoknya asik abis. Yap, udah gitu gamesnya hari ini akan seru-seru banget. Ada apa aja? Ada bridge dance, basket bubble, dan juga nyam-nyam maze. Dan kacon, hadiahnya juga luar biasa banget. Apa aja nih? Apa aja? Ada tab. Wow. Ada voucher uang jutaan rupiah dan tiket Atlantis. Dan tau gak grand prize-nya kemana? Apa? Aku tahu. Ke Legoland Malaysia. Wow. Dan paket semuanya itu persembahan dari Nyam-nyam. Ya, buat kalian semua nih, kita lihat VT peserta dulu ya. Ya, ini peserta kita. Forest, sekarang aku naik. Hai, kamu lagi ngapain? Ini ada nyam-nyam buat kamu. Aku lagi main bubble dance di web dunianyamnyam.com. Aku juga mau ikut main dong. Kamu buka web dunianyamnyam.com kayak aku nih. Gimana sih caranya? Kamu tinggal klik menu main yuk. Langsung deh, kamu main dan kumpulkan koinnya. Yuk kita main sambil makan nyam-nyam. Ayo. Kami dari SDN Palmera 07 pagi, dukung kami ya, yes! Ini dia teman-teman kita, coba kita tanya dulu ya. Sultan dan Zordis dari SD mana? Tepuk tangan dulu dong, SD Islam Al-Azhar. Coba nih, kalau sekarang sama Alfareza. Sekolah 07 pagi Palmera. Kita akan masuk di game yang pertama, yaitu game yang namanya Bridge Dance. Tapi mau tahu cara mainnya gimana? Coba kita kasih check this one out. Bridge Dance. Di games ini kamu harus menjawab pertanyaan yang dinyanyikan oleh CGR. Tapi sebelumnya kamu harus melewati jembatan goyang untuk mengambil jawaban. Lalu kamu harus kembali ke titik pertama untuk memencet bel. Jika jawaban kamu benar, akan dijatuhi bubble dan lawan akan disiram coklat. Tapi hati-hati, kalau jawaban kamu salah, akan disiram coklat, sedangkan lawanmu disiram bubble. Dan poin berpindah ke tim lawan. Semua sudah siap di tempatnya masing-masing. Wah, kajun sekarang kayaknya kita masih pagi nih ya. Iya. Jadi masih seru ya. Harus vocalizing dulu ya. Iya, gimana? Vocalizing, you know, vocalizing. Pertanyaan pertama oleh Kiki. Oke.
Aku adalah sebuah benda berbentuk tabung di meja makan. Biasanya aku diisi air, dipakai minum setiap hari. Hap. Oke. Satu, dua. Cie nunggu, cie. Tiga, go. Waduh, waduh. Pencet bel. Pencet. Oke, oke. Au, 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 au. Au, 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 Sultan diangkat jawabannya. Gelas. Gelas. Sekarang kita akan lihat jawabannya benar atau salah, Ki. Benar. Kayaknya benar deh. Kayaknya benar atau salah itu kita lihat di JNKP aja, Kak John. Ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Aku buah apa? Aku warna kuning. Aku jenis buah kesukaan monyet. Apakah aku tebaklah aku? La 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 la. Nyam-nyam choir. Ya, satu, dua, tiga, go. Zara ini. Di yep. Zara duluan. Diangkat, diangkat jawabannya. Diangkat dulu, diangkat. Pisang. Okay. Langsung kita lihat jawabannya. Giant Cup. Oh. Alfareza. Pertanyaan ketiga. Ayo tebak aku, hewan apa aku, hidupku di air, nafas dengan insan. Gampang banget kayaknya jawabannya. Terlalu mudah. Ini pertanyaan terakhir untuk Bridge Alfareza. Dance. Alfareza. Yes. One, two, three, go. Yo. Tim ungu memencet bel duluan. Sekali. Diangkat tadi. Jawabannya, diangkat. Oke. Okay. Katak. Jawabannya Giant Cup. Benar atau tidak tadi menjawab katak? Oh! Yes! Malang. Walaupun tadi Sultan lebih cepat tapi jawabannya salah ya. Iya. Berarti ini sudah jelas. Yang memenangkan game yang pertama adalah tim Orange. Ya, mendapatkan 1 juta rupiah dan tim ungu mendapatkan 500 ribu rupiah. Kita akan masuk game berikutnya, jangan kemana-mana, tapi let's play with Nyam Nyam. Kembali lagi di Let's Play with Nyam Nyam. Nah, sekarang kita masuk ke games yang kedua, namanya adalah Basket Bubble. Begini cara mainnya. Basket Bubble. Di games ini, kamu harus melewati rintangan jaring-jaring, melewati rintangan ban, kemudian mengambil bubble dan memasukkannya ke dalam giant cup Nyam Nyam. Kemudian secara estafet akan dilanjutkan oleh teman satu timmu. Siapa yang berhasil memasukkan bubble paling banyak ke dalam giant cup Nyam Nyam, dia adalah pemenang di games ini. Oke, sekarang sudah siap-siap. Siap, yang akan maju duluan adalah cowok-cowok dulu ya. Sultan dan Alfareza. Oke, ya, Sultan dan kasih semangat dulu dong teman-temannya dong. Ya. Waktunya cuma 2 menit. Satu kali putaran hanya boleh melempar satu bola ke dalam keranjang ya. Ya. Kita mulai 1 2 3 go. Oh, ayo. Yuk.
Iya, jajal. Ke temennya lagi, ke temennya. Gantian, gantian. Hei, 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 lompatin dulu. Mulai dari situ dulu. Belum, belum, aku belum lompatin dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, waktunya tinggal 50 detik lagi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, dari dekat, dari dekat, dari dekat, pelan-pelan aja. Pelan-pelan dari dekat, aduh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Sayang sekali. Waktunya habis. Wow. Kesini, 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 kesini. Seru banget ya Kak John ya. Seru banget, mereka heboh. Mereka semua semangat banget, cepet lagi mereka. Iya, sekarang kita akan lihat berapa bola yang berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Yo. Yang pertama dari tim Orange dulu. Tim Orange berhasil mengumpulkan bola sebanyak 0. Oh, nggak apa-apa. Kasih semangat sayang dulu sekali dong teman-temannya tim Orange. Berarti sekarang tim Ungu. Tim Ungu berhasil mengumpulkan bola sebanyak 1 buah. Yang memenangkan game basket bubble ini adalah tim Ungu. 1 juta rupiah dan 500 ribu rupiah untuk tim Orange ya. Sekarang kita akan masuk game yang terakhir yang menentukan berapa uang tunai yang bisa dibawa. Ini kemana lagi anak si JR-nya? Kok hilang? Kemana tadi mereka? Bang Kiki. Ya, Iqbal. Apa? Kita masih ada satu game lagi nih yang harus dilewati sama peserta-peserta kita. Betul, peserta-peserta itu harus melewati zona jaring-jaring yang ada di belakang kita ini. Tapi gak mudah ya ngelewatin zona ini. Coba kalian ingat ya, di episode-episode sebelumnya banyak banget teman-teman kita yang kesusahan. Ah gampang ah, cuma gini doang Bang Tukeski. Gimana kalau kalian cobain? Boleh. Siapa yang duluan nyampe atas ya? Ya. Coba. Aku hitung ya. Ya. 3, 2, 1, ayo, ayo. Yeay, aku sampai duluan. Ya, aku kalah. Aku menang. Memang harus lebih semangat lagi nih kalau main ini. Kalau mau lebih semangat sambil makan ini, nyam-nyam fantastik coko. Bener banget, Bal. Bang Kiki gak mau? Aku mau dong, tungguin aku ya. Yaudah sini, masih banyak banget. Oke, aku kata. Ayo kita aku makan. Dong. Siapa tahu aku habis makan ini lebih semangat lagi. Iya, bisa jadi lebih semangat. Pada di situ ternyata ya kan. Tapi kita masih punya satu lagi permainan ya. Seperti kata mereka tadi adik-adik. Jangan kemana-mana tetap di Let's Play with Nyam Nyam. Oke, sekarang kita balik lagi di Let's Play with Nyam Nyam. Dan sekarang kita udah sampai di game ketiga itu Nyam Nyam Maze. Wow. Cara mainnya gimana, Di? Cara mainnya? Mana sih? Ini dia. Nyam Nyam Maze. Di games ini, kamu harus mengumpulkan cup Nyam Nyam Fantasy Stick Choco dan Nyam Nyam Bubble Puff Blueberry sebanyak-banyaknya. Tapi, kamu harus melewati beberapa tantangan. Pertama-tama, kamu harus melewati rintangan jaring-jaring.
lalu zona bonus poin. Di zona ini, kamu harus memilih dan menjawab pertanyaan untuk mendapatkan bonus poin. Lalu melewati zona bola gila, lalu melewati terowongan jebakan. Tapi hati-hati, di tempat ini kamu akan disemprot krim coklat. Lalu meluncur ke zona terakhir, zona kolam stick. Di kolam ini juga banyak cup berhadiah. Oke, itu dia aturan mainnya ya buat tim Oren sama tim Ungu. Ya, waktunya cuma 2 menit karena tadi seri hasilnya. Berarti tidak ada tambahan 15 detik buat salah satu tim. Semuanya sama 2 menit. Ingat, kumpulkan cup nyam-nyam sebanyak-banyaknya. Yang fantastik Choco bernilai 100.000 rupiah. Dan nyam-nyam Bubble Puff Blueberry. Bernilai 150.000 rupiah. Coba ya. Mana supporter tim Ungu dan tim Orange. Wow. Makin rame banget ya. Kita sekarang mulai ambil posisi yang cewek-cewek dulu. Zara dan Zordis. Oke. Siap. Siap. Dimulai. Siap. 3, 2, 1. Go. Ya, lanjut. Zara, pasti yang ada adalah anak Betawi. Betawi. Ya, lanjut. Nek. Satu menit lagi. 1 minute left. Pan. Udah. Gantian. Yuk. Langsung gantian. Langsung ke sini. Di, tadi tumbang kan? Kasih ke ceweknya. Di, tadi yang tim Ungu belum ada yang fantastiknya kan? Udah. Tadi duanya jatuh. Evo berada di menara yang berada di negara mana? A, Prancis, B, India. Prancis. Iya betul. Daun berwarna hijau karena kan adanya A, air, B, klorofil. Air. Salah. Ayo langsung, lagi. Gantian sama temannya. Gantian sama temannya. Lagi bang. Gantian sama temannya. Enggak, kalah. Gantian sama temannya. 4, 3, 2, 1. Tadi yang benar satu. Oke, sekarang saatnya babak penghitungan. Bisa membawa pulang berapa jutakah mereka hari ini? Iya betul, dan tadi setiap pertanyaan yang diberikan di nyam-nyam mes di atas tadi ya, mengandung bonus poin 500.000 setiap pertanyaan ya. Tadi dari tim Ungu berhasil menjawab 1 berarti 500.000, sedangkan tim Orange berhasil menjawab 2. Dua-duanya berarti 1 juta rupiah tambahan. Sekarang kita hitung skor dari tim Orange dulu. Oke, kita mulai dari nyam-nyam fantastik Choco yang bernilai 100.000. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah. Ada 10. Sedangkan nyam-nyam Bubble Puff Blueberry ada berapa dihitung? 9 buah. 9. Ya, di total dari game 1 dan juga game 2 serta babak bonus poin tadi. Jumlah. Totalnya dia bisa membawa pulang uang sebesar 3.850.000. Dan kajo. Ada apa lagi? Beruntung banget tim Orange bisa membawa spesial pulang masing-masing stand. Yeay. Sekarang giliran tim Ungu, Kiki. Nah, kita akan hitung nyam-nyam Bubble Puff Blueberry-nya dulu ya. Ya. Totalnya ada 17 buah. Wow. Oke, untuk yang nyam-nyam Fantastic Choco, kita hitung totalnya ada 16 buah. Ya. Wow. Berarti mendapatkan uang tunai berapa?
mendapatkan uang tunai sebesar 2.550.000 rupiah. Udah ditambah belum? Yang game 1, game 2. Nah ini dia mau ditambah di total nah, dari game 1 dan game 2. Jumlah. Totalnya adalah 4.050.000 rupiah. Yeay. Yeay. Ya. Dan juga mereka mendapatkan voucher Atlantis Ancol. Ya, ya. Ya. Dan juga bingkisan spesial ya, tentunya. Nyam-nyam. Dan yang pastinya semua hadiah keren ini dipersembahkan oleh Nyam-nyam. Silakan follow Twitternya di Let's Play underscore MNCTV. Dan juga bisa kunjungin ke website-nya www.dunianyamnyam.com. Yuk, si JR pamit. Kak John Martin juga pamit. Terima kasih banyak adik-adik. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.